Abraham berkeluh kesah terhadap keturunannya, bahwa pada sampai saat itu dia belum ada keturunan. Dan tradisi pada waktu itu bahwa jika Abraham mati tanpa anak laki-laki, maka hamba yang tertua akan jadi pewaris. Dia menyatakan hal ini kepada Tuhan, karena Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang, seperti pasir. Nah, walau Abraham dilanda ketakutan dan keraguan, tetapi karena janji Tuhan, maka bangkitlah imannya. Dalam perjanjian lama, iman itu ada dua pengertian: percaya atau bergantung pada Tuhan, atau taat dan setia. Inilah iman Abraham: percaya walaupun belum menerima, dan Allah memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jika engkau berada dalam ketakutan dan keraguan kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, percayalah pada janji Allah, jangan pernah meragukannya. Dia pasti akan menepati tepat pada waktunya. Salam.